pesawat ruang angkasa DART atau Double Asteroid Radiation Test milik NASA menghancurkan asteroid dengan menabraknya. Ketika bertabrakan dengan asteroid, energi tumbukan akan setara 3 ton ledakan TNT, ribuan puing-puing akan berterbangan di ruang angkasa. Benda-benda yang di luar bumi kerap kali mengancam ancaman yang sulit untuk diprediksi kapan datangnya. Begitu pula dengan asteroid yang dapat mengancam keselamatan penghuni bumi bila tidak terdeteksi kedatangannya. Oleh karena itu, NASA atau Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat milik proyek yang dikenal dengan Double Asteroid Radiation Test atau DART. Proyek tersebut melibatkan pesawat ruang angkasa yang akan ditabrakkan ke asteroid supaya tidak menuju ke bumi. NASA bermaksud dengan sengaja menghancurkan sebuah pesawat ruang angkasa dengan asteroid dalam sebuah geledi resik untuk menyelamatkan bumi dari potensi ancaman asteroid. Para insinyur hampir menyelesaikan integrasi pesawat ruang angkasa, membawanya selangkah lebih dekat untuk diluncurkan. DART sendiri merupakan kombinasi yang cukup menarik dari teknologi lama dan modern. Pesawat ruang angkasa ini kemungkinan akan diluncurkan pada bulan November 2021. Setelah pesawat tersebut 1 tahun transit, ia akan mencapai targetnya yakni Dimorphos. Dimorphos merupakan asteroid seukuran stadion yang mengelilingi asteroid yang jauh lebih besar yang dikenal Didymos. Tugas pesawat ruang angkasa DART yang seukuran mobil dan beratnya sekitar 3 ton ini akan menabrak asteroid dengan kecepatan 4 mil per detik. Bila sesuai dengan rencana, orbit Dimorphos selama 12 jam di sekitar Didymos akan berubah setiap menit. Dalam studi MIT, Tom Steller yang merupakan ilmuwan dari kantor pusat NASA menjelaskan bahwa mereka ingin menghindari bencana alam yang benar-benar menghancurkan. Para ilmuwan telah melakukan studi signifikan tentang apa yang diharapkan dari perubahan lintasan Dimorphos ini. Meski pada akhirnya kesimpulan mereka masih campur aduk, berdasarkan simulasi awal, DART bertabrakan dengan Dimorphos menghasilkan energi tumpukan setara dengan 3 ton ledakan TNT. Ledakan tersebut menghasilkan ribu puing-puing yang mengarah ke luar angkasa. Dimorphos pertama-tama akan sedikit bergoyang, yang akan menjadi lebih terlihat ketika gaya tumbukan mendorong pemutar asteroid keluar dari keseimbangan. Karena tidak ada gesekan antara asteroid dan luar angkasa, asteroid akan terus bergoyang hingga seluruh energi tumbukan diubah menjadi gerak asteroid. Dimorphos bisa berputar ke berbagai arah, termasuk di sepanjang porosnya, seperti ayam yang dipanggang dan terus berputar di oven. Untuk memahami hasilnya, akan membutuhkan penelitian tentang banyak proses yang sangat rumit. Mulai dari keadaan putaran yang tidak beraturan, hingga pengaruh sinar matahari dan perambatan panas.